Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Jumpa lagi dengan saya Kang Ahmad Caca yang selalu mengabarkan perkembangan Tol Cisumdawu dan berbagai info menarik Kota Sumedang dan sekitarnya. Nah sahabat, gimana kabarnya di hari ini? Semoga kabarnya baik dan sehat walafiat, urusannya dilancarkan dan diberikan rezeki yang berlimpah, tentunya berkah. Pertama-tama saya turut prihatin dan berbelasungkawa untuk keluarga kita semua yang telah terkena musibah bencana alam ya, gempa di daerah Cianjur di sana. Semoga selalu ditabahkan ya dan diberikan keselamatan dan kesehatan untuk semuanya. Bagi korban jiwa, semoga husnul khotimah dan jangan ditinggalkan, diberikan ketabahan ya, amin ya rabbal alamin. Oke sahabat, kita langsung saja ke pantauan berikut ini. Saya memantau Tol Cisumdawu seksi 4 tepatnya di daerah Cicaru ya. Dan tadi kita sudah melihatnya di sana sudah banyak box girder ya, dan saya ditemani dengan Kang Ades dan Kang POD ya. Nah, tadi itu. Ayo. Dan kawasan ini sahabat main road datar dengan pemukiman warga dan tidak ada tebing, jadi saya memantau tidak bisa melihat main road secara jelas ya. Nah sahabat, progres main road di area Cicaru ini terlihat semakin tinggi penggerugannya dan diuruk dengan tanah bebatuan ya dan pasir di sini. Dan di sini penggugan sudah semakin tinggi ya, dan di sini juga mirror berberok agak ke sebelah kiri ya, ke sebelah utara ya. Dan seharusnya sahabat memantau di daerah Cicaru ini menggunakan pesawat drone ya. Sangat disayangkan sampai sekarang saya belum mempunyai pesawat drone ya. Mohon maaf sebelumnya ya sahabat. Dan di area ini juga terdapat banyak alat berat ya sahabat, diantaranya ekskavator dan bulldozer, stum juga ada ya, pemadatan, loader. Dan terlihat main road, bakal calon main road ya, di sana sudah rata dan datar, dan ada juga penggerugannya sedikit, mungkin ini akan ditambah lagi ketinggiannya. Dan kita akan ke sana ya sahabat. Kita melihat di sisi sebelah kanan. Nah sahabat, saya sudah berada di atas bakal main road ya. Dan di sini ada pemadatan, ada lajur ke bawah ya untuk mobilitas mobil dump truck nantinya, penggerugan di sana. Dan ke benteng bronjong batu ya di sana sudah terlihat tinggi sahabat, dan di bawah juga ada satu ekskavator ya. Dan main road agak berbelok ke sebelah kiri ya sahabat, mungkin di area ini juga agak menurun lajurnya.
dan progres di sini sangat signifikan untuk pemadatan dan pengurukannya. Dan ini adalah area seksi 4B ya sahabat, dari jembatan Cikondang ke daerah Cicarui ini. Progres main road belum terlihat pembetonan ya, dan hanya terdapat box girder, dan pembuatan underpass untuk jalan penyeberangan warga pun masih terlihat pembesian pembatas sisi jembatannya. Nah sahabat, untuk perakitan box girder di area ini ya sahabat, ada 3 alat kren, dan perakitan di sini sangat banyak ya. Insya Allah ya sahabat, saya akan terus memantau secara berkala ke sini ya, agar sahabat semua bisa mengikuti perkembangan di daerah Cicarui ini ya. Nah sahabat, saya rasa sekian dulu informasi perkembangan Tol Cisumdawu seksi 4B daerah Cicarui ini. Semoga videonya bisa menambah informasi walaupun sedikit. Nah sahabat, dukung terus channel saya ini cukup mudah dengan komen, like, share, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, biar ke depan sahabat bisa menerima pemberitahuan pertama kali bila saya mengupdate video. Terima kasih banyak sahabat yang selalu menyak video update terbaru dari saya, dan saya akhiri saja. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.